Selanjutnya ingin saya bacakan datangnya daripada Rafidah. Berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang Rafidah ingin kongsi sama ini, pengalaman yang menyeramkan ini apabila beliau bermalam di rumah kakak ipanya. Waktu itu suami dengan saya ni katanya di sini memang penggemar rancangan Misteri Jam 12. Memang tidak pernah kami tinggalkan untuk mendengar rancangan ini, baik di udara mahupun yang dirakamkan melalui saluran YouTube. Apa yang berlaku teman-teman Misteri Jam 12, Rafidah berkongsi peristiwa pengalaman beliau ketika suaminya outstation. Setelah mendengar rancangan ini beberapa kali, mendengar nasihat orang-orang tertentu, jadi bila suami dapat berita yang beliau akan outstation selama sebulan, suami dengan beliau pun dah merancang. Katanya di sini, "Bang, kalau abang outstation boleh tak bang saya tidur rumah Kak Maya?" Kak Maya ni adalah kakak ipar lah kepada Rafidah. Jadi suami pun setujulah dengan cadangan yang diberikan oleh isterinya. Bila suaminya setuju dengan cadangan yang diberikan oleh isterinya, bila waktu suami nak berangkat pergi outstation selama sebulan, hantarlah rumah kakak ipar ataupun rumah kakak suamilah. Dan rumah ini terletak di salah sebuah kawasan di Punggol. Jadi apa yang berlaku di Punggol ni, tak nak sebutlah Punggol mana Ingat, setiap kisah hanya satu hiburan, jangan mudah kita percaya. Ini mungkin hanya kisah yang direka ya. Jadi jangan mudah kita rasa takut. Baik, berbalik pada kisah. Bila duduk rumah kakaknya di Punggol, pada mulanya tak ada apa-apa kisi. Saya macam biasalah dengar MJ12. Saya bawa sekali kisi, ada satu radio kecil yang saya beli. Dan saya tak berani sebenarnya nak dengar rancangan MJ12 menggunakan earphone, sebab sound effectnya lebih jelas kalau dengar pakai earphone. Saya pun bawa radio kecil letak di atas katil. Kakak ipar saya ni memang jenis yang tak dengar langsung. Pukul 9 lepas isyak kadangkala dah masuk tidur dengan suami. Jadi saya ni pula suka berjaga malam, dah satu tabiat kisi. Bila suami tak ada, kesorangan, kesepian, dengar pun seram tapi tetap nak dengar juga. Saya dapat bilik ni, bilik saya ni memandang ke arah koridor rumah. Cuba anda bayangkan teman-teman Misteri Jam 12. Satu kali itu Casey pernah bercerita tentang satu gangguan dalam rumah dan terdengar bunyi orang ketuk sesuatu. Saya fikirkan sound effect tu dalam sound effect Casey putarkan. Saya tak perasan Casey, berkali-kali ketukan yang saya dengar. Pendengar Ria 897 FM, Rafidah pun tidak indahkan ketukan tersebut, memandangkan dia ingatkan itu adalah sound effect yang saya putarkan. Apabila saya putarkan lagu, rasa seram mula timbul. Teman-teman Misteri Jam 12, cuba anda bayangkan. Kata Rafidah, walaupun Casey dah putarkan lagu, saya masih dengar ketukan tapi bunyinya halus saja. Jadi pendengar Ria 897, barulah saya tahu, kata Rafidah, ketukan tu sebenarnya datang dari tingkap dalam bilik yang saya sedang baring. Saya pun cuba buka tingkap tu perlahan-lahan, tapi di luar tidak ada orang. Hairan kisi. Entah macam mana, saya pun rasa niat di hati nak minum air. Memandangkan kisi kalau putar lagu, bukan satu sampai dua tiga. Boy, basahkan nampak. Jadi saya pun, tak apalah, aku pergi buat air. Saya pun masuklah ke dapur. Ke dapur kakak saya dan bancuh air sejuk. Setelah saya bancuh dan cuci, cucilah alat yang saya gunakan, sudu tu, saya pun mengangkat gelas saya masuk ke dalam bilik. Apabila saya masuk bilik, awal tadi saya lupa nak tutup tingkap. Alangkah terperanjaknya Kisi. Kisi nak tahu tak, saya nampak ada muka orang ni, punyalah besar, sedang memandang ke dalam bilik, memandang ke arah saya dengan suara yang menakutkan. Assalamualaikum. Air minuman yang saya pegang terjatuh, Kisi. Saya tercegat, mata saya terbeliak, saya terus terpekik ketakutan. Kakak ipar saya dengan abang ipar sampai terbangun. Keluar dari bilik tengok saya habis. Depan bilik tumpah dengan air. Saya dah tak boleh bergerak. Semput dibuatnya. Nafas tercungap-cungap. Kakak ipar saya terus tarik saya baring di atas sofa. Abang ipar ambilkan secawan air, baca dan sapukan ke muka saya. Dan tanya kenapa. Saya tak boleh bercakap, Kisi. Malam itu, saya disuruh tidur di dalam bilik study room. Study room tak ada tingkap.
Jadi saya terpaksalah dengan bantal dan tilam baring dalam bilik itu. Itulah pengalaman saya, peristiwa yang tak dapat dilupakan. Nak cerita panjang pun saya rasa saya patut hentikan kiriman email ini di sini. Rasa tak sedap hati pula. Terima kasih Casey dan selamat tengah malam. Kisah-kisah.